Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arman Ilyas Ribula di TV Online Informasi Tanpa Batas. Inilah Lintas Daerah. Pemirsa, sejumlah aset milik pemerintah daerah Halmahera Utara hingga saat ini belum memiliki status hukum yang jelas. Kantor DPRD, Inspektorat Badan Keuangan Daerah, Bapeda, dan lainnya belum memiliki sertifikat atau belum memiliki status lahan yang sebenarnya. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemerintah daerah Halmahera Utara belum memiliki sertifikat kepemilikan atas sejumlah aset. Masih banyak bangunan kantor pemerintah Halmahera Utara berdiri di atas tanah yang belum memiliki status hukum atau hak kepemilikan. Kasih Survei Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Halmahera Utara, Arminius Pao, membenarkannya. Sejumlah aset milik pemerintah daerah Halmahera Utara belum memiliki status hukum yang jelas. Arminius juga mengatakan, aset milik PTPN yang telah digunakan Pemda Halut, diantaranya kantor bupati, kantor DPRD, kantor inspektorat, kantor badan keuangan, Bapeda, dan lainnya belum memiliki sertifikat atau belum memiliki status lahan yang sebenarnya. Sementara pihak Pemda telah membentuk tim penyelesaian lahan PTPN 14 Persero Afdeling Tobeloh Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 27 anggota termasuk di dalamnya pihak BPN dengan penanggung jawab sekretaris daerah. Mediasi akan dilakukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk penyelesaian lahan PTPN. Kemudian terdaftar sebagai aset BUMN. Tapi menurut informasi kemarin dari apa? Dari teman di apa? Ini kan mau dimediasi dari Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi. Untuk menyelesaikan kasus antara Pemda dengan PTP 4. Dari Halmahera Utara, Maluku Utara, Jeffrey Tuhuleru, TVO melaporkan.